Gimana cara bikin wanita jadi lebih terbuka sama lo? Terbuka di sini maksudnya lebih welcome, lebih bisa ngobrol dengan relax, santai, dan enjoy. Kalau obrolan udah enak, mau bawa interaksi ke arah yang lebih lanjut juga gampang. Topik gimana cara ngobrol enak sama cewek ini juga banyak di request sama lo di kolom komentar, bro. Langsung aja, ini caranya. 1. Kunci ngobrol enak, mendengarkan. Ingat bro, sebelum lo berpikir akan ngomong apa buat bikin orang lain terkesan atau merasa nyaman, pikir dulu, gimana cara jadi pendengar yang baik? Kenapa? Karena semua orang suka didengerin. Semua orang suka dianggap penting. Semua orang suka dihargai. Tunjukin, lo nyimak apa yang dia katakan. Jangan main HP waktu dia ngomong. Bahasa tubuh santai, relax, jangan tegang. Sesekali, tatap matanya saat dia ngomong. Dan kalau benar-benar memahami perkataan dia, lo akan dapat skill penting selanjutnya. Kasih respon atas obrolannya, dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang gak sekedar basa-basi, tapi yang benar-benar tepat sasaran ke si cewek. Ingat bro, para ahli debat paling jago adalah pendengar yang sangat baik. Nomor 2, seni mengajukan pertanyaan ke cewek. How and why? Kenapa banyak obrolan gak berjalan lancar, gak nyambung? Ini karena lo gak bisa mengajukan pertanyaan yang tepat buat mengembangkan obrolan ke si cewek. Kuncinya gini bro, kalau mau obrolan berkembang, jangan cuma pakai pertanyaan apa, siapa, di mana. Karena pasti jawabannya singkat. Tapi sambung juga dengan pertanyaan kenapa dan gimana. Tujuannya ada 2. Kenapa dipakai buat bikin si cewek menjelaskan perasaannya tentang suatu hal. Secara bawah sadar, kalau dia udah sering mengungkapkan apa yang dia rasa ke lo bro, dia bakal lebih nyaman ke depannya. Gimana dipakai biar si cewek menjelaskan, mengajarkan suatu hal ke lo yang dia lebih jago atau lebih paham dari lo. Secara psikologis, ketika kita menjelaskan sesuatu ke orang, hubungan kita dengan orang itu akan terasa lebih dekat. Udah kerasa lebih dekat, gak ada rasa asing lagi. Misal gini, setelah lo tanya, dia ternyata adalah member dari sebuah klub fotografi. Lo bisa nyambungin lagi dengan tanya, kenapa sih lo suka sama fotografi? Dia bakal cerita banyak tentang perasaannya tentang fotografi. Habis itu, lo bisa tanya lagi, gimana nih cara bikin foto yang estetik di tempat ini pakai HP gua? Dia akan kasih penjelasan, ngajarin lo dengan ilmu yang dia kuasai. Ingat ya bro, pakai kenapa dan gimana untuk mengembangkan pertanyaan. Nomor 3, seni merespon jawaban cewek. Kalau lo cuma kebanyakan tanya, jadinya kayak wawancara bro. Lo juga harus bisa kasih respon yang tepat, yang lo lanjutin dengan cerita atau pendapat lo. Jadi, obrolan terasa mengalir dua arah. Cara respon paling gampang sebenarnya adalah dengan cara mengulangi lagi apa yang dia ucapkan. Makanya, mendengarkan dengan baik itu penting bro, biar bisa ngulangin apa yang dia ucapkan dengan tepat. Misal, habis lo tanya, kenapa join klub fotografi? Si cewek menjelaskan alasannya karena pengen jadi fotografer top. Lo bisa respon dengan, I see, jadi lo suka fotografi karena pengen jadi fotografer top ya? Menarik. Kalau gua pribadi, cita-cita gua adalah terus lo sambung dengan cerita dan penjelasan lo. Obrolan jadi kelihatan mengalir kan bro. Selain itu, dengan mengulangi apa yang dia bilang, dia akan ngerasa lo beneran nyimak, beneran mendengarkan. Dan ini membentuk efek mirroring yang berdasarkan studi dari Journal of Experimental Social Psychology tahun 2008. Jadi kunci untuk bikin lawan bicara lebih nyaman. Kesimpulannya, cara bikin cewek lebih terbuka dan bisa ngobrol enak dengan lo bisa dilakukan dengan 3 cara ini. 1. Jadi pendengar yang baik saat dia ngobrol. 2. Tanya dengan kenapa dan gimana biar pembicaraan lebih menarik. Kenapa bisa bikin dia secara bawah sadar terbiasa mengungkapkan perasaannya ke lo? Gimana bikin hubungan interaksi, memberi dan menerima bisa terjadi? Nomor 3. Kasih respon atas jawabannya dengan tepat. Cara paling gampang, ulangi apa yang dia ucapkan. Jangan lupa, biasakan diri ngobrol, banyak latihan ya bro. Gua punya video yang bisa bantu lo latihan ngobrol sama cewek dengan cara yang gampang tanpa beban. Linknya ada di kolom deskripsi. Semangat bro.